ya. Ada geternya itu sebenarnya wajar sebenarnya. Tetapi kalau gas mentoknya ada semakin keder, itu berarti ada masalah pada ASKRUK. Kita cek bagian tingkat kelurusan ASKRUK. Oke. Nah, di sini hanya oke, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Lemono. Kali ini depan kita ini ada motor Segi. Kok motor Segi gitu, Le? Intinya suratnya itu Segi. Terus dimodif seperti ini, Segi. Ya, intinya gitulah ya. Nah, oke. Di sini kasus motor di depan ini terjadilah, dia itu pertama dia itu pernah turun mesin, ceritanya yang punya lo ya. Turun mesin kemudian dibawa ke Surabaya, Lumajang, Surabaya lagi, terjadilah pistonnya itu rusak. Gitu ceritanya. Kemudian diturunkan dan diganti piston. Setelah tidak lama, 2 bulanan kemungkinan, kalau nggak salah ya kemarin ceritanya, terjadilah pistonnya itu rusak kembali. Padahal belum dibuat luar kotanan kalau nggak salah. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang langkah selanjutnya di bagian motor ini juga terjadi, yaitu yang pertama, sebelum kita lanjutkan, kita selalu berdoa bahwa kita semua mudah-mudahan dilancarkan dari rezeki, kemudian kebahagiaan dan sebagainya. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan. Yang pertama di bagian motor ini terjadilah persneling itu terkadang susah. Geter sedikit. Nah, ada geternya sedikit. Lemono beri catatannya, Mas, kalau untuk geter sendiri dikarenakan motor ini sudah menggunakan ASKRUK custom, ataupun sudah dilakukan basic tidak standar pabrik, ataupun sudah dirumbah struknya ya. Ada geternya itu sebenarnya wajar sebenarnya, tetapi kalau gas mentoknya ada semakin keder, itu berarti ada masalah pada ASKRUK. Dan tingkat geter itu sendiri macam-macam lek faktornya, intinya di daerah ASKRUK, intinya di daerah ASKRUK. Oke. Tetapi ada juga geter yang di luar mesin, contoh body, kaki-kaki yang tidak pas, ataupun ada yang kendor dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan geter. Oke, dan langkah selanjutnya di motor ini ketika dibuat jalan terus dimanteng, di gas manteng gitu ya, habis kenceng, wah, kemudian diturun gas, kan itu manteng, gasnya manteng segitu, terjadilah suara kayak kaca ketemu kaca, gelas ketemu gelas dibentik gitu loh, ting 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 ting, seperti itu ya. Itu kenceng banget, tetapi hanya di RPM itu saja. Ketika ditambah gas hilang lagi. Oke, pertanyaannya apa yang terjadi pada mesin ini? Oke. Itu setelah Lemono coba. Oke, kalau untuk geternya sih apa ya istilahnya? Tergantung ASKRUK-nya, Mas, kalau geternya ini ya. Kalau geter sih yang jelas dari ASKRUK, tapi kan belum tentu geter itu cacat, dalam artian mungkin larinya normal dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, dan langkah selanjutnya setelah Lemono tanyakan itu CD-nya adalah Shogun. Oke. Di banyak faktor, apabila jenengan pernah mengikuti video-video Lemono, Lemono pernah menyebutkan bahwa CD Shogun itu sendiri, apabila kita salah dalam menata pickup ataupun pengapiannya, itu bisa mengakibatkan ASKRUK tersebut munting, piston menjadi error. Ya, tidak semua seperti itu, tetapi ada. Dikarenakan apa? Di bagian rumah klaker ASKRUK pun, ataupun di daerah ASKRUK, kita tidak tahu kondisinya. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan CD Shogunku kok limit le dan sebagainya, itu tergantung kondisi motorin jenengan seperti apa. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan saja, kita nyalakan dari bagian motore. Saya tak nyalakan dari bagian motore. Yeah.
apabila itu geternya lebih geter dari standar, sedikit banget berarti itu tandanya normal. Tetapi ketika geter banget berarti ada masalah pada geternya. Oke, itu. Oke, dan sekarang langsung saja kita turunkan di bagian motor ini. Di bagian motor ini kita turunkan mesinnya. Dan yang pertama, nah kita matikan mesinnya dulu. Di sini Lemon hanya berpesan ya mas, apabila ini adalah klop basic kecil, dalam artian klop GL Max Neotech terus digedekan menjadi Neotech, nah menjadi GL Pro Neotech itu kan bleske atau dibleske lah kasaran seperti itu. Itu Lemon juga tidak menjamin bahwa dia itu akan halus banget, ya. Halus nanti seminggu dua minggu terjadi klepnya kendor itu wajar ya mas ya. Ini pesan dari Lemono sebelum mesin kita bongkar, oke? Dan kemudian langkah selanjutnya di sini nanti kita juga akan ngecek dari bagian askru, oke? Yang pertama, yang keduanya adalah di bagian bloknya, oke? Di sini yang punya juga curhat, ini sebenarnya le tidak perlu banter-banter, dalam artian intinya di dalam kota di Surabaya sendiri kan lumayan ramai jalannya, jadi diusahakan min gak ribet-ribet lah, dalam artian seperti motor standar oleh kinerja dari kopling, lari motor dan sebagainya, ya intinya dibuat kerja ataupun aktivitas biar nyaman karena di tempat padat, oke? Dan Lemon juga sudah bilang mas, kalau untuk banter-banter Lemono nggak akan ngerjakan seperti itu, banyak yang Lemono tolak ya, intinya seperti itu. Nah sekarang kita kalkulasi ataupun kita turunkan mesinnya dulu. Oke, sekarang kita akan ngecek di bagian motore. Nah, kita bongkar dari mesinnya. Kita perhatikan dari satu persatu. Ini ring sudah stuck ini. Orang desa aman. Oke, dan di sini Lemon akan menjelaskan tentang bagian setout racing ya, setout racing, oke? Di sini sudah banyak sekali di video Lemono tentang pembahasan setout racing ini. Ya, kalau misalnya wah itu tidak ada masalah lek monggo jenengan pasang. Intinya Lemono tidak srek dengan bagian setout racing ini. Bahkan Lemono ada beberapa biji tidak Lemono pakai untuk bagian ini, ya. Ini nanti Mas kalau jenengan mengizinkan Lemono akan mengganti dengan setout yang biasa wae, ya. Untuk bagian si motor ini. Kenapa? Lemono akan menjelaskan sedikit. Buat teman-teman yang pernah mengastem dari bagian kampret kemudian terlalu kenceng, apa yang terjadi? Yang pertama, kalau tingkat kencengnya parah itu bisa dengung, keduanya lari ini mesti abot, Mas, ya. Apalagi kalau menggunakan satu racing ini kinerjanya sama,
Ya, jadi kampret ini ditekan terus-menerus secara kuat seperti itu. Oke. Dan kalau ingin jelasnya tentang bagian setup tracing ini, bisa jenengan cek di video YouTube Lekmono sudah mengulasnya. Jadi bagian perintilan-perintilan motor ini, intake dan sebagainya ini sudah ada Lekmono ulas di bagian YouTube Lekmono. Oke. Ayo lebih langsung saja kita bongkar dari bagian blok kopi. Lagi gak kenceng. Gak apa-apa aja nih. Langsung ada bobok nih, enggak mau nyebut itu. Mak, warna. Anjing. Anu kuning. Siapa ya? Bukan bisa nih gini, Bi. Ele, Bi. Kita lihat di gelok tok wae. Ya. Apa ki? Ini baut L yang satunya ora ono, yang bagian ini tidak ada baut E. Ya. Dicukil-cukil wae. Iya. Terus. Dua. Tap masih. Gian lu. Jogo no bensin. Eh.
Ini posisi nokelnya bisa diputer loh ya. Nah, oke, muternya sudah enteng. Tanda nih, dia itu sudah tidak menekan klepe. Lah sekarang disebul gini bi, bocor pula. Aman. Gini. Ya wes. Wes. Sekarang kita cek bagian tope. Kita cek dulu bagian topnya. Kira ge rolasan 14-an, 14-an deh. T14. Lho iki paling metu. Oh, oke. Kok ngene lho model ya. Ini jerone jeru banget. Oke ya wis apa wis. Kita kondisikan nanti hubung karena batak mani. Pakinge double loro ya. Dan ini gue ngacing. Gue ngacing nih. Kenapa? Gue nih gue. Gue. Wih cepat saya kere beli. Ileng-ileng ke kanan lah menyebut. Beden nih. Bungkaran ke magnet sik. Dibungkar ke magnet sik. Ah, sik tak ceke bloke. Mana gue di mana saya kira tenang gua ta. Boringannya sampai ngeri, tajam banget sampean. Tipis pol. Hmm.
Ini boringannya apa sudah tipis banget ya, Lek. Ini sudah tipis pol. Menurut Emono iki wis tipis iki. Sudah tipis banget. Oke, dilanjut terus, Bang. Tiba-tiba ya, ceweknya coba lah Pak. Mana betul? Napa mas? Bus step.
Udah bauter enak kaben. Dol. Iki barang ya pedot apa ya mas? Iya. Iki pedot ya nan. Iki lo. Pedot. Cium di sini. Ki bautnya isanya loro tok lho Mas. Anu. Sing kita gak iso. Lha iki padha pedot kabeh iki. Iki pedot. Iki keri ning kene iki. Lha iki padha iki pedot iki ya pedot. Iki gak iso lho. Apa nih? Tiba bar loro tok isane kok. Tahu. Iki gak iso. Iya tahu sane bar loro. Loro tok. Gosek pen, pen, pen. Ya boleh. Oke, di sini terjadi pompa oli ini. Apa ke namanya? Topi Meksikone ambrol. Nah, iki gak ori. Yang gesek ya wajar entah kendul iki. Jajal langsung dicepot li. Jadi ubah. Iki kendu kita goro-goro ni. Ya, goro-goro ni bau teh kendu.
Endu. Yang laut ini baru ngebiar ribuan bayu. Kondisi ini toh. Bener. Kenapa? Bener. Menane laut. Mau ditorsi woi ya teman. Oh gesek rasi. Ayo. Cepat ini. Ana serete itu. Te.
oleng. Oke. Cepat. Dicepat, dicepat. Ya, kita si ubengan ya. Ya, kita si ubengan barang. Di bedah lagi ya. Tudun, tudun. Napa? Wah, wow, langen. Wes mulai, Pak. Napa mboten? Napa nih? Genggamane Pak Edi. Lah niki kateng inggil niki.
baratus kok. Sing gong kuat apa yang gegem. Nek pae tekan ora tau ngaku kok. Cobi jenengan mantanggot. Jenengan sintanggot iki. Tak tekan ora tau ngaku kok. Gimana, Mbak? Cepat ngerasi ini, Bi. Cepat ngerasi ini. Iya. Kecepatan okay. Ayo boleh kaya ha? Kuah ini di sini ini iya. Berit-berit ya. Ini sekarang kopi. Kopi di ujuli. Napa tu bayu? Napa? Ganti kampas lah. Kedap. Bungkar ni kita ampun barak. Napa? Oke, mandi kali. Kepuin. Kasih korat. Buah air. Boleh. Tak sedar ya. Pak Yudhan di mana? Eh? Ampun ya. Mang tangkut di baju. Pai. Saya. Wes perlu salat tak?
Rem guri, Pak Yul. Kulo cek ya. Bukan tuh. On lagi video ni. Fish berani ni, kalau dia lalu tak? Cak fish, wes. Aja aja lah, mau kiri terus tepi. Aku lah rusak tak, tak aku lah jajal fish. Jadi kita terus tepi jajal. Mau enteng tak? Yo, taruh mau enteng. Enteng ini. Kodok sih, ngeplok. Wih, incek. Apa incek? Incek. Nampak juga, say. Apa kira kan cepat deh? Gak bareng bosingnya. Beri, Bon. Mulai pelan-pelan. Jadi belas lah, ini satu atau dua. Bertemu apa? Oke. Tidak. Oke, sekarang kita akan ngecek di bagian motor yang kita bongkar tadi. Oke, dan efek geter kenapa? Oke, dan sekarang sebelum kita ngecek dari kesenteran Asruki ini, maka kita ke Lemona akan menjelaskan dulu di bagian apa namanya? Crankcase. Oke, di bagian crankcase ini di sini. Nah, ini juga terjadi apa istilahnya? Lewis ngancing neno. Ini tadi lepas ya di bagian sini. Ini tadi bearing trusnya ataupun bearing bambunya ini terjadi lepas tadi saat pembongkaran. Oke. Okay. Kalau masalah persneling nanti kita bisa melakukan pengecekan ulang ataupun saat memasang nanti kita akan cek. Oke. Okay. Yang keduanya di sini bearingnya tipis mas. Bearingnya itu sudah tipis. Ya. Bearingnya sudah tipis dan bloknya juga blok imitasi.
ya, ini langkah pertama dan kedua ini. Yang ketiganya di sini terjadilah bahwa si klaker noken ini oblanya terlalu parah. Oke, nah ini. Nah, oke, longgar banget, Mas. Iki longgar banget. Lagi. Pluk langsung. Ya. Kalau dia hanya lepas saja, jadi intinya kalau dia itu lepas hanya lepas gini aja, itu sebenarnya kalau mau digencet di bagian kop tidak ada masalah. Oke. Tetapi sini yang terjadi permasalahan adalah dia itu apa? Kalau dioblak ke samping ke sini, dia itu ada oblaknya. Nah, ini mengakibatkan si bagian yang pertama kasar juga, kasar yang mesin tadi, nyeruing apa istilahnya? Kayak gelas ketemu gelas ketemu gelas kaca di gini. Nah, disentuh kayak gini, jeling-jeling seperti yang jenengan sebut ke. Oke? Okay? Dan kemudian langkah selanjutnya di bagian boss clamp kita cek dulu. Di bagian boss clamp masih aman. Di bagian boss clamp, wah ya bagian EK kenemenan iki. Ternyata di bagian EK-nya itu oblak terlalu nemen, terlalu kencang oblaknya ya di bagian EK-nya ini. Nah, oke. Okay. Jadi sekarang nanti kita diskusikan ya Mas, Lemon nanti akan dianjin dengan bagaimana tentang keputusan ini. Jadi penyakit-penyakitnya seperti itu ya, di bagian kop juga ada permasalahan pada ek. Kemudian di bagian apa istilahnya? Askruk. Nah, terutama di bagian askruk. Di bagian blok boringan juga sudah tipis, didukung lagi dengan blok ini. Nah, itu lebih apa istilahnya? Kurang maksimal ataupun dia itu biasanya cepat panas. Nah, oke. Okay. Dan sekarang di sini kondisi askruk jenengan yang sebelah kanan sini ini menggunakan klaker Neotech. Jadi besar. Lah, ininya apa namanya istilahnya? Tingkat up ini longgarnya ini terlalu longgar, Mas. Ini kurang seret sedikit. Ya memang betul di sini keluar masuknya gampang, tetapi kalau over ataupun terlalu longgar itu justru mengakibatkan geter juga, oke? Okay? Kemudian langkah keduanya yang sebelahnya sini juga yaitu menggunakan klaker kecil ataupun bawaan si GL series maupun CG ya di sini. Oke. Okay? Dan di sini di bagian diameter luarnya ini, nah ini dia itu juga sempat ikut muter. Nah, jadi klaker bagian luar ini muter juga deh. Nah, ini kelihatan ya bekasnya ya. Nah, ini. Nah, kelihatan ya. Nah, talapela nggak hilang. Loh, klakernya berputar. Oke? Itu difaktor dikarenakan apa? Bisa jadi gencetnya ini terlalu kenceng antara krengkes kanan dan kiri, itu juga bisa menyebabkan seperti itu. Oke? Dan Lemono sering menyebutkan bahwa apabila di bagian penggencetan klaker ini terlalu kencang, mengakibatkan saat panas nanti motor biasanya menjadi ada beratnya, kemudian ada kasarnya juga. Oke. Dan sekarang kita cek di bagian tingkat kelurusan askruk. Nah, kita cek bagian tingkat kelurusan askruk. Oke. Nah, di sini hanya kira-kira saja ya Mas, ini cara nilik mono untuk ngecek dari bagian kelurusan senteran askruk. Cek ben jelas. Oke, piye iki ben jelas sih. Nah, gini ya. Sebentar kita posisikan pada tempatnya. Oke, sekarang kita coba putar di sini. Oke, di sini ada olengnya ya, Mas. Kelihatan sekali bahwa di sini ada olengnya. Oke, top warna kamera. Jadi di sini ada oleng. Nah. Oke, askruk sebelah sini, as sebagian kiri ini asnya oleng. Lagi. Ya. Dia itu kalau oleng itu ada betulnya. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang kita cek bagian magnetnya. Dan oke, ini adalah magnetnya. Kita perhatikan ya di bagian magnet ini. Bisa kita perhatikan bahwa di sini ada luka gesekan. Luka gesekan. Ya, kelihatan apa tidak? Nah, di sini gesekan parah. Nah, bagian ini terjadi gesekan parah dan ini muter, oke?
Jadi ada yang nyentuhnya banyak sekali. Nah ini kan banyak banget lagi full. Ya ini full. Nah terus kita intip sebelahnya, lawan arahnya. Nah lawan arahnya ini tidak full. Nah ini nyentuhnya kan tidak full. Iya toh, loh. Nyentuhnya ini sedikit-sedikit. Nah ini sedikit. Nah ini juga sedikit banget lagi. Nah sedikit. Nah di sebelah sini itu full. Nah ini full. Nah oke, okay. Ini kan tandanya adalah di bagian as truk ini terjadi oleng asnya, oke? Okay? Nah ini asnya oleng. Asnya terjadi oleng. As magnete, kita cek bagian magnet. Tetok pora, kalau nggak kelihatan di apa istilahnya? Sangat kelihatan ya, biasanya sangat kelihatan apabila as truk oleng ini. Nah, oke. Okay. Nah dia itu nyentuh nggak? Nah, ya toh. Kelihatan ya kalau as kruk ini apa istilahnya? Oleng. Loh, ngiol-ngiol. Ya, kelihatan ya, Le ya. Nah, ini ngiol-ngiol. Oke, ini yang sebelah kiri, oke. Kemudian tadi di sebelah kanan itu terjadi yaitu apa? Namanya itu si bagian rotor olinya itu, bautnya itu terjadi kendor dan mengakibatkan si topi Meksikonya itu terjadi lepas, oke. Sekarang kita intip sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan yang oleng adalah di batang apa namanya ini? Tempat si klakernya. Ya, posisi klakernya kita perhatikan. Eh, kita perhatikan di bagian klakere. Nah, ini. Si bagian klakere ini dia itu oblak gini, Le, gerak saat askru berputar. Nah, gerak nyamping-nyamping, jenengan perhatikan. Loh iya toh, ngiol gini klakernya. Klakernya ngiol-ngiol. Loh kelihatan toh si klaker ya. Nah ini dia itu ngiol-ngiol gini. Oke, yang bagian ujung sebelah sini saja kita perhatikan ya. Dia itu goyang ngiol-ngiol. Itu tandanya si bagian tempat klakernya ini di bagian asnya itu tidak senter. Oke, dan di sini di bagian as kruk ini dilakukan torsi. Nah, oke. Torsi, teman-teman kan biasanya membahas torsi, as kruk torsi. Nah, Rimono akan membahas sedikit ya. Nah, ini. Oke, angka berhentinya di bagian sini. Nah, kiri. Sini ya. Nah, ini pada biasanya posisinya di sini. Nah, ini sudah dilakukan geser torsi untuk bagian as kruk ini. Oke. Jadi itu permasalahan dari as kruk jenengan, nanti Lemono hubungi kembali, oke? Okay? Ini sudah dilakukan geser torsi. Oke, okay, ya segitu aja. Terima kasih. Salam Gubrat Oli dari Lemono.